Bang, lapar aku. Mau makan lo. Kau dari awal masuk dialog kau itu-itu aja, lapar aja. Kau pikir aku gak lapar? Hah? Kau pikir kau aja yang punya lambung? Kau pikir yang dalam perut aku ini apa kalau bukan lambung? Bapak kau? Kan enggak. Dada ya kau. Katanya lapar, tapi sendawa bang. Aku sendawa bukan karena kenyang. Tadi malam aku begadang masuk angin. Nonton iklan treadmill aku sampai subuh. Banyak kali cerita bang. Kan tahu anak bang. Berendang mulut abang bang. Kau ya, maju kali muncung kau ya. Iya, makan rendang aku. Kenapa rupanya? Hah? Mau rendang kau? Iya, mau rendang. Hah? Biar berak aku, rendangnya dalam perut. Berak aku, kau makan tai aku ya. Hah? Mau rendang kau kan? Kau. Bang. Tunggu dulu, Bang. Saya udah habis uang banyak untuk bangun rumah ini. Bapak tuh gimana marah, Bang? Gimana sih kalian? Sekarang ini terbekalai. Awas kamu ya, saya cari ya. Bangsat. Apa katanya, Om? Bukan urusan kalian. Sabar, Om. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jangan biarkan ketempramenan menguasai jiwa dan raga, Om. Karena itu semua adalah iblis. Iblis bilang iblis. Namanya. Kenapa sih, Om? Ini, kuli rumah ini lari. Pekerjaan belum beres. Bagian dapur pun masih belum dipoles. Sialan. Sabar, Om. Mari kita ngobrol dulu. Jadi tukang lari. Berarti harus nyari tukang baru. Ya bener sih. Tapi kan makan waktu untuk nyari lagi. Cemana kalau kami aja jadi penggantinya? Emang kalian bisa? Bisa bangun rumah? Ya, bisa lah, Om. Jangankan bangun rumah, bangun tidur pun kami bisa. Dan dulu aku arsitek. Dulu aku pernah ngedesain rumah orang kaya. Desainnya itu full kaca. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kaca semua. Cuman salahnya aku, jendela sama pintunya lupa aku buat. Jadi akuarium. Bagus. Mantap. Kalau gitu kalian yang lanjutin proyek ini ya. Sekalian kita lihat dapur sekarang. Ayo, sini masuk. Ayo, Bang. Kau pikir aku lupa? Hah? Aduh, sakit, Bang. Aduh, ampun, ampun. Rendang. Rendang? Bukan rendang, Bang. Bang, ampun, Bang. Om itu, Bang. Sini. Bang, biar ada Om itu. Aduh, sakit. Rendang, ya? Bang, Bang. Aduh, Allah. Bang, mati, Bang. Nah, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, inilah pembangunan rumah saya yang tertunda. Bagaimana, Bang Mael? Desain sudah diterima tadi, kan? Gimana? Sanggup? Ya, desain udah aku lihat tadi. Sanggup sih sanggup. Kita kerjakan secepatnya lah. Oke. Okay. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam, Sugeng, anak Papi. Nah, kamu ini udah gede juga, turun. Masih aja. Bang Mael, perkenalkan. Ini Sugeng, anak sulung saya. Sugeng, ini Bang Mael yang akan melanjutkan pekerjaan ini. Oh, Sugeng. Mael. Sugeng. Ya ini kok lama kali setnya. Ya makanya, Papi sewa nih, profesional. Punya pengalaman, Bang? Ya aku arsitek. Pengalaman aku Candi Borobudur juga aku yang garap itu. Kalau gini, aku percaya sama kalian. Di baru di. Gini. Papi katanya tanggung jawab. Kenapa cuma dia dikasih warisan? Karjo, kamu datang-datang marah. Kau bikin suasana jadi rusak aja ya. Kenapa rupanya kamu cuma aku dikasih, ha? Ini rumah udah jadi milik aku. Mau apa kau? Ini kau, ha?
Papi selalu pilih kasih, gak pernah adil. Oh iyalah, untuk apa ada kalian dan berkau? Kerja kau cuma ngabisin duit orang tua. Udah. Abang. Rumah tangga orang jangan kau urusin. Udah, cukup ya. Sudah cukup. Jangan berantem. Kamu ini, kamu datang langsung jadi ribut di sini. Tuh kan, papi gak pernah adil. Selalu pilih kasih. Selalu dia yang kelaskan. Oh iyalah, daripada kau apa? Kerja kau cuma pengangguran. Makan tidur perak. Terus lu apa? Pasti main aku, makan tidur ngedit video main. Apa? Gak senang kau? Gak senang? Udah, papi jadi nyesel kayak gini. Papi hanya sanggup beli satu rumah aja. Udah, kalau gini caranya kalian bagi dua aja itu rumah. Gimana caranya? Oke, gini caranya. Kau belakang, aku depan. Terus gua tidur di dapur. Ih, gak ada bersyukur ya kalau jadi manusia ya. Biar adil, gua lantai bawah, lu lantai atas. Kok kau bikin peraturan pantat? Kalian bisa gak sih selesaikan ini semua dengan kepala dingin? Memang anak anjing kalian. Dia anjing! Lu bener, bapak kalian sayang sama kalian. Sayang anjing! Karjo! Kutupi. Gak ada otaknya. Fih, ini rumah udah jadi milik aku. Aku gak mau bagi dua. Gimana ini Bang Mael? Kalau gini caranya saya jadi pusing. Udahlah, saya jual aja rumah ini. Oh jangan Pak, sayang. Pembangunan rumah setengah lagi beres. Gini Pak, aku selain arsitek, aku juga psikolog. Oh ya? Iya, aku bisa buat anak Bapak damai. Yakin Bang Mayang? Iya, serahin ke aku Pak. Kedua anak Bapak bisa kubuat damai. Oke, kalau sampai bisa anak saya damai, saya akan kasih duit lebih buat kalian. 10 juta deal? Deal. Bang Sugeng. Mana kan? Gak ada bang. Gini bang, abang kan anak tertua nih dari Pak Broto. Iya. Harusnya abang bisa lebih mengalah. Ngalah apa? Bang, biar abang tahu ya. Aku anak paling besar. Harusnya aku yang dapat warisan. Gak ada lah ngalah-ngalah, enak aja. Akhirnya si Sugeng mau berdamai. Bang Karjo, abang anak paling kecil. Harusnya abang lebih mengalah. Betul itu bang. Bang, aku tahu aku anak paling kecil. Tapi aku anak paling ganteng. Alhamdulillah, akhirnya si Karjo mau berdamai juga. Halo Mael. Om, gimana kerjaan? Aman? Lancar om. Bagus. Oh ya, saya mau ngasih info nih, buat kedua anak saya. Akhirnya mereka berdamai. Alhamdulillah. Ya tentunya itu bentuk peran kalian juga. Dan sebagai janji saya, ini 10 juta. Makasih om. Kalau gitu boleh gak om kami izin istirahat untuk beli minum-minum? Oh ya silakan. Ayo cek. Ayo bang. Makasih om. Yuk siap. Iya. Baik kali om. Aku gue bisa. Ah,
Alhamdulillah, anakku telah berdamai. Karjo, Sugeng, Melanjeng, satu, dua, tiga. Enak ya? Enak. Tuh kau. Kok cuma segini bang? Itu masih tebal bang. Eh, ini siapa? Babi kau. Nih, kau ku kasih HP-nya si Sugeng. Hehehe. Xiaomi istri. Hehehe. Aku dapat HP-nya si Karjo. Alhamdulillah. Mahal. Kerjaan belum beres sudah ditinggal. Kalian memang kulit profi. Sorry. Ku muter-muter juga lagi kalimatnya. Sugeng, kenalin deh Bang Mael. Udah tadi. Tukang profesional. Dua kali kenalan. Dua kali tadi. Oh, langsung. Sugeng kenalin ini Bang. Tapi selalu pilih kasih, gak pernah adil. Iyalah. Muncul malah. Bang, aku tahu aku anak paling kecil, tapi aku anak paling ganteng. Ketawa.